Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulina al-Karim Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Imam al-Muttaqin wa qa'idat al-Mujahidin wa khatam al-Anbiya'i wal-Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang berada pada malam ini diberikan petunjuk oleh Allah untuk sama-sama kita memahami akan semua perkara yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya perkara yang berkaitan tentang syariat. Satu perkara yang perlu untuk kita laksanakan di dalam kehidupan seharian kita semata-mata untuk mencari keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk melaksanakan akan semua perkara yang telah diperintahkan oleh Allah. Dengan hal keadaan yang sama, kita juga menghindarkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Seterusnya, sudah pasti kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan bersifat ar-raja wal khauf, berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap perlakuan yang telah kita laksanakan agar ianya diterima oleh Allah dan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan mereka-mereka yang bertakwa kepadanya. Sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada pada bulan yang telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang telah diajar kepada kita untuk sama-sama kita laksanakan dan kita amalkan dalam kehidupan seharian semata-mata untuk mencari sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sebut Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syabanin wa ballighna Ramadan. Tuan-tuan, doa kita minta dengan Allah
supaya Allah memberkati kehidupan kita di sepanjang bulan Rejab ini. Dan juga Tuan-tuan sekalian, disebut berterusan sehinggalah ke bulan Syaban. Dan akhirnya sampailah kita kepada kemuncak yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bulannya Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Rejab ini juga adalah dinyatakan sebagai bulan Allah. Sebab itu bulan ini Allah buka segala pintu-pintu kebaikan. Maka kepada sesiapa yang keadaannya mengisi ruang lingkup di sepanjang bulan ini, maka dia akan dapat kebaikan di sisi Allah, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bagi setengah orang tuan-tuan sekalian, dia mengamalkan di sepanjang bulan-bulan ini seperti ini, tuan-tuan sekalian, masuk saja Ramadan, masuk saja apa? Rejab. Mereka mula dah untuk mengasingkan diri. Mengasingkan diri dan mereka kata pun tuan-tuan sekalian, kerana mereka ingin melaksanakan amal. Berterusan sehingga ke bulan Syaban. Apatah lagi tiba saja bulan belum Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Syaban itu juga hanya disebut sebagai bulannya Nabi. Dan sehinggalah Ramadan itu disebut sebagai bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ianya merujuk kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila masuk saja bulan Rejab ini tuan-tuan sekalian, ianya adalah merupakan bulan persediaan untuk kita melaksanakan suatu bulan yang penuh dengan kebaikan yang bakal kita tempuhi nanti, iaitulah bulannya Ramadan. Rejab, Syaban, dua bulan ni tuan-tuan adalah merupakan bulan latihan bagi mereka-mereka yang keadaannya supaya sentiasa melaksanakan amal-amal kebaikan. Sebab tu Allah berilah bermula lagi daripada bulan apa? Bulan Rejab. Laksanakanlah tuan-tuan sekalian pelbagai perkara, termasuklah puasa. Sebagusnya tuan-tuan sekalian, ambillah puasa-puasa yang disunatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Isnin dan Khamis. Di samping puasa di pertengahan bulan, iaitulah pada setiap 13, 14 dan 15. Maka perkara ini cuba kita laksanakan. Di samping kita memperbanyakkan sedekah, membaca Al-Quran dan segala macam lain tuan-tuan sebutkan sebagai kebaikan. Maka jangan sekali-kali tuan-tuan sekalian kita lalai. Kadang manusia itu kadang-kadang lalai tuan-tuan. Kerana apabila saja bulan Rejab ni tuan-tuan sekalian, kepala mereka tuan-tuan sekalian dah fikir untuk membuat persiapan bagi menghadapi apa? Syawal. Ni setengah umat Islam. Sebab bulan inilah tuan-tuan, semua trailer-trailer dah tak ambil apa lagi. Dah tak ambil tempahan dah. Dah tak ada tempahan dah. Nak beli sendiri je lah. Dekat mana? Ke Jekyll je lah. Beli mana yang dia siap aja. Sebab trailer dah tak ambil dah. Semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara itu adalah merupakan suatu sampingan sahaja. Kita kena kejar untuk membiasakan diri kita. Kalau kita dimaksud sering kali lalai dan alpa. Mustami'in al-qurab rahimakumullah. Malam ni marilah sama-sama kita rungkaikan satu ayat. Ayat yang Allah sebut dalam surah Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Tuan-tuan,
Benda yang kita fokuskan pada malam ini adalah apa yang nyatakan oleh Allah linuriyahu min ayatina. Ni kita pegang dulu. Apa Allah kata? Sebagai menunjukkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa dalam bulan ini tuan-tuan sekalian Allah sebut dia ada ayat ini? Linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bagi menunjukkan kepada kita min ayatina tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa? Kerana tuan-tuan sekalian, Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa dialah Tuhan daripada segala Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu untuk menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan tuan-tuan sekalian, tidak ada satu makhluk pun yang mampu untuk melakukan sesuatu berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuan-tuan sekalian. Dan perkara ini bukan hanya sekadar mainan semata-mata, tetapi ianya adalah merupakan satu realiti dalam kehidupan yang kita hari ini manusia tuan-tuan sekalian kena yakin tentang perkara tersebut. Allah bukan saja-saja tuan-tuan sekalian nak tunjuk kepada kita, tetapi Allah nak tunjuk kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berlakulah satu peristiwa ketika mana tuan-tuan sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratil Muntaha. Yang dikenali peristiwa itu sebagai peristiwa apa? Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, peristiwa ni tiap-tiap tahun kita dengar. Betul tak? Tiap-tiap tahun tuan-tuan kita dengar. Tapi seolah-olah kita macam baru dengar. Seolah-olah. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana kita tak merasakan apa-apa. Sedangkan peristiwa ini tuan-tuan sekalian, ianya adalah menunjukkan tentang linuriyahu min ayatina. Menunjukkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sepatutnya tuan-tuan sekalian kita tanamkan dalam pemikiran kita. Kita letakkan dalam hati kita yang disuburi dengan keimanan. Kerana peristiwa ini tuan-tuan sekalian perlu diyakini, perlu difikirkan berdasarkan kepada iman. Bukan difikirkan dengan menggunakan akal. Kalau difikirkan dengan menggunakan akal, possible. Itu tuan-tuan sekalian. Tapi kalau kita fikir dengan menggunakan apa? Iman. Maka kita akan bertambah yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula tuan-tuan dalam keadaan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilanda kesedihan. Ni bermula cerita ni. Nabi apa sedih? Kenapa? Dua orang yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia tuan-tuan? Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa tuan-tuan Nabi cukup sayang dengan Sayyidina Khadijah? Pertama, dia isteri pertama. Pertama apa? Dia isteri pertama. Biasa isteri pertama ni memang suami paling apa? Paling sayang. Betul tidak tuan-tuan? Macam saya. Isteri pertama saya. Saya sayang tuan-tuan. Itulah isteri yang pertama saya yang tidak ada duanya. Itulah satu. Itu isteri yang pertama. Tuan-tuan sekalian, kerana dialah yang telah membuka segala-galanya untuk kita. Kepayahan, kesenangan dan segala macam cabaran kehidupan, dia yang menerima dulu tuan-tuan sekalian. Waktu Nabi SAW tuan-tuan sekalian cerita kisah tentang Sayyidah Khadijah ni, itulah yang berlaku. Daripada Nabi orang tak kenal tuan-tuan sekalian, susah payah, semuanya telah dihadapi oleh Sayyidina Khadijah.
sehingga hartanya yang kaya raya tuan-tuan habis diinfakkan sepenuhnya untuk siapa? Untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan. Dan alhamdulillah Allah beri juga rezeki kepada Sayyidah Khadijah ini dengan anak. Hasil kehidupannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tuan-tuan. Soalannya, berapakah anak Nabi kita? Soalannya. Maka jawapannya, berapa tuan-tuan? Anak Nabi kita ada. Dia kena nyanyi dulu baru dahulu. Kalau nak nyanyi, tak ingat. Anak Nabi kita ada 7 orang. Ini contoh setelah. Ini nama anak Nabi kita. Yang lelaki. Semuanya dimatikan oleh Allah SWT. Dalam seusia apa? Kecil. Ini tuan-tuan. Hikmah cukup besar. Mila nak ceritanya tentang li nuriyah wa amin ayatina. Kenapa tuan-tuan setelah Allah matikan semua anak-anak lelaki Nabi di waktu kecil? Tuan-tuan. Kalaulah anak Nabi ni besar. Mesti orang cari anak Nabi ni sebagai apa? Pengganti kepada baginda. Sedangkan tuan-tuan sekalian, Nabi ni adalah merupakan seorang Nabi yang membawa kerja yang Allah beri kepada dia satu tugas untuk bawa Islam. Yang Islam ni tuan-tuan sekalian untuk semua. Ini hikmahnya. Tanda kuasa Allah SWT tuan-tuan sekalian, Allah matikan semua anak Nabi dalam keadaan ketika mana wafatnya saja Nabi SAW, Nabi telah digantikan oleh orang-orang yang hal keadaannya itu juga sama perihal keadaannya itu dengan Nabi SAW yang bukan daripada ya. Kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, ketika mana Nabi wafat, keluarga Nabi sendiri mencadangkan keluarga Nabi sendiri untuk menggantikan Nabi. Siapa dia? Sayyidina Ali. Keluarga Nabi mencadangkan Sayyidina Ali untuk menggantikan siapa? Rasulullah. Ini tuan-tuan. Di kalangan orang-orang Ansar, kita lihat pun mencadangkan di kalangan mereka. Maka Abu Bakar As-Siddiq tidak ketinggalan apabila dia bersama-sama dengan Umar radhiyallahu an. Tuan-tuan sekalian, untuk apa? Mencadangkan di antara mereka bagi menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan ini tuan-tuan dimulai oleh mereka. Bukan makna tak percaya dengan orang Ansar. Tapi nak ceritanya tuan-tuan sekalian, kebangkitan Islam ini adalah bermula di kalangan orang-orang Arab Quraisy daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sekalian. Sebab tu tuan-tuan sekalian, tanda tentang kuasa Allah SWT ini, tanda-tanda Nabi tunjuk siapa bakal penggantinya tuan-tuan. Nabi tak tunjuk kepada keluarga dia. Nabi tak kata kepada Sayyidina Ali, tapi tunjukkan tanda-tandanya kepada siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ini semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Keduanya tuan-tuan sekalian adalah kerana kematian pakciknya. Setengah riwayat pakciknya tak Islam. Tapi Nabi sedih sangat. Kenapa Nabi sedih sangat tuan-tuan sekalian? Inilah orang yang paling banyak membantu dakwah Nabi. Nabi seolah-olah tuan-tuan sekalian terduduk dengan kematian dua orang ni tuan-tuan sekalian, seolah Nabi tuan-tuan sekalian tak nampak dah siapa lagi yang boleh bantu dakwah dia. Seolah-olah begitu. Namun tuan-tuan sekalian, kita lihat Allah tak biar Nabi. Sebab tu Nabi dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan daripada ayat ini untuk Nabi pergi bersiar-siar untuk menggembirakan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hari ini tuan-tuan sekalian dalam keadaan sedih, pergilah bersosial. Mengikut apa yang telah diajar oleh Nabi dalam peristiwa ini,
Nabi bersia-sia minal masjid haram ilal masjidil aqsa. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita nak bersia, tempat yang paling bagus adalah mana? Masjid. Okey? Minggu depan dah start cuti sekolah kan? Minggu depan? Ha? Satu hari, satu masjid. Bawa anak-anak. Boleh tuan-tuan? Negeri kita ni banyak masjid-masjid besar. Memanglah tak ada masjid yang terapung dekat tengah lautan, tuan-tuan. Ada? Tak ada. Tapi masjid besar banyak tak? Bawa. Ni tuan-tuan sekalian. Kenalkan mereka, ini rumah Allah. Tapi kalaulah mereka masuk rumah Allah tak tenang, itu bukan salah masjid. Itu salah siapa? Ha, salah dia sendiri ya. Orang siap-siap dapat masjid tenang. Dia dapat masjid makin apa? Makin rimas. Ha, ini masalah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka Allah SWT bawa Nabi untuk menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tak kala tuan-tuan sekalian, Nabi SAW di akhir-akhir peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, tuan-tuan sekalian, adalah berlaku ketika mana Nabi SAW berada di saat-saat akhir, berada di Makkah. Kala selepas itu baginda disyariatkan untuk berhijrah. Ini cerita dia tuan-tuan sekalian. Sebab tu tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia menerima taklifan daripada Allah Subhanahu Wa Taala direct secara terus untuk menerima suatu syariat yang sejarah menukaikan syariat itu adalah solat. Tuan-tuan, semua syariat-syariat yang lain Nabi terima melalui Jibril alaihissalam. Turun ayat, beritahu Nabi, tuan-tuan sekalian, ya, ah, buat tentang kepaduan zakat, tentang puasa. Tetapi tuan-tuan sekalian, dalam keadaan ketika mana Nabi melaksanakan solat, Nabi sendiri bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Bukan melalui perantaraan. Ini tuan-tuan sekalian. Maka ini menunjukkan bahawa solat ini tuan-tuan sekalian bukan sebarangan amal. Amal yang mesti dijaga supaya ianya sentiasa memberikan kebaikan untuk kita. Maka beruntunglah kepada mereka-mereka yang keadaannya tuan-tuan yang dapat menunaikan solat. Dan amat rugi kepada mereka-mereka yang keadaannya tidak mampu untuk melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Sampai Nabi kata, barang siapa yang melaksanakan solat, maka sesungguhnya dia telah mendirikan agama. Sampai gitu sekali tuan-tuan. Dan barang siapa yang keadaannya tidak menunaikan solat, faqad hadama ad-din, maka sesungguhnya dia telah meruntuhkan agama. Ini kunci tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan tuan-tuan sekalian kita nak jaga, nak pelihara agama di tuan-tuan sekalian, ingat solat jangan kita tinggalkan. Solatlah di awal waktu. Inna salata kana 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di dalil. Tiba saja waktu sembahyang tuan-tuan, tunaikan. Bermaksud kita kalau nak sembahyang tuan-tuan, kena sampai waktu. Belum sampai waktu tuan-tuan sekalian, kita bersemangat nak buat, tidak akan dianggap kita menunaikan solat. Kita baru sampai isyak. Alhamdulillah, selesai sudah. Selepas isyak, kita buat solat apa? Subuh. Subuh lama lagi tak? Ha? Nak kata lama-lama lah juga.
tuan-tuan sekalian. Tapi nak ceritanya begitu tuan-tuan sekalian. Tak sabar nak buat. Dua pagi, solat subuh. Terangkat atau tidak? Tidak. Kenapa? Kerana belum masuk waktunya. Maka tunggu. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Ini di antara perkara-perkara yang telah dinyatakan sendiri oleh Allah SWT. Kali-kali dia mengajak Nabi SAW jemput untuk bertemu dengannya. Maka tanda-tanda kebesaran Allah telah Allah tunjukkan. Berdasarkan peristiwa yang berlaku kepada Nabi di sendiri, tuan-tuan sekalian, ya, Nabi berjalan ataupun betul bersesia ni tuan-tuan dalam keadaan baginda itu berjasad, bukan dalam keadaan mimpi. Kena ingat tuan-tuan, Nabi tidak bermimpi. Nabi seperti mana kita hari ni, tuan-tuan dengan kuliah saya ni, bermimpi ke dengan jasad? Tuan-tuan dengan kuliah saya ni, mimpi ke? Saya tahulah kalau ada yang mimpi. Ini tuan-tuan. Saya rasa tidak. Dengan jasad. Ini tuan-tuan sekalian. Sebab tu tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Ini yang berlaku kepada Nabi SAW. Sebab tu peristiwa ni tuan-tuan sekalian. Sukar untuk diterjemahkan oleh Nabi sendiri. Untuk diceritakan kepada seluruh masyarakat. Tapi bagaimana hikmahnya Allah Ta'ala. Perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian, beritahu kepada Nabi, mulakan cerita melalui siapa? Abu Jahal. Ini lagi satu tanda kebesaran Allah SWT. Allah suruh cerita dulu, mula-mula cerita ni tuan-tuan kepada siapa? Kepada Abu Jahal. Dalam keadaan tuan-tuan sekalian, Abu Jahal ni siapa? Musuh. Musuh kepada Nabi SAW. Cerita pada musuh tuan-tuan. Boleh percaya? Orang takkan percaya. Tetapi inilah perancangan Allah SWT. Maka kalau kita rungkai. Kenapa tuan-tuan sekalian? Allah tunjukkan tanda-tanda kebesarannya dengan melalui Abu Jahal. Kerana di situ tuan-tuan, Allah nak tunjukkan kepada Abu Jahal sendiri betapa hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Dengan keadaan tuan-tuan sekalian, tatkala orang ramai berhimpun yang menjadi syarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Jahal, selalu aku ceritakan kepada kamu cerita aku ni, aku minta kamu kumpulkan semua orang. Semua orang datang tuan-tuan. Kenapa? Dipanggil oleh Abu Jahal. Abu Jahal ni tuan-tuan sekalian, orang yang ada pengaruh. Apa yang dia cakap, orang dengar. Tapi Allah nak tunjuk kebesarannya tuan-tuan. Walaupun Abu Jahal ni seperti mana kita katakan tadi, tapi Nabi SAW tuan-tuan lebih pengaruh daripada itu. Buktinya apa? Tatkala tuan-tuan sekalian, Nabi SAW nak memulakan cerita, Allah perintahkan kepada dia. Wahai Muhammad, beritahu kepada Abu Jahal. Apa dia tuan-tuan? Wahai Abu Jahal, kalaulah aku cakap hari ni, sekarang ni, di balik bukit sana tu, ada orang nak bodoh kamu. Adakah kamu percaya dengan kata-kata aku? Tuan-tuan, Rasulullah kata, wahai Abu Jahal, kalaulah hari ini aku cakap dekat kamu, di balik bukit sana tu ada orang nak bunuh kamu, kamu percaya tak? Ini tuan-tuan, orang ramai ni tuan-tuan menyaksikan. Maka ketika itu Abu Jahal kata, kalaulah berita itu datangnya daripada kamu yang bernama Muhammad, aku percaya. Nampak tuan-tuan? Di sini Allah tunjuk kebesaran dia.
Allah datangkan kehebatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan Nabi ni tuan-tuan daripada musuh dia sendiri. Nampak? Kadang-kadang kita tak sedar. Kita beranggap macam ni, Nabi cerita kepada musuh, confirm musuh takkan apa. Takkan percaya. Tetapi bagaimana tuan-tuan sekalian, Allah terbalikkan pula peristiwa itu. Dalam keadaan Allah angkat kedudukan Nabi, yang kedudukan Nabi itu tuan-tuan diperakui oleh musuh dia sendiri. Allahu Akbar. Jarang berlaku tuan-tuan. Tapi inilah perancangan Allah sangat cukup cantik. Dia kadang selip mata saja tuan-tuan sekalian, Allah boleh buat apa saja dalam keadaan dia nak. Dalam keadaan manusia tak terjangkau tuan-tuan sekalian. Sampailah tak kala Nabi menceritakan satu persatu, satu persatu, satu persatu tuan-tuan sekalian. Orang dah mula tenganga je tuan-tuan. Kenapa orang mula tenganga dah? Cerita yang akal tak boleh apa? Tak boleh nak terjah. Ha ni tuan-tuan. Seolah-olah dia berada di awang-awang gitu je tuan-tuan sekalian. Tak masuk-masuk cerita tu tuan-tuan sekalian. Tak masuk-masuk. Hatta Umar Al-Khattab selesai saja Nabi SAW menceritakan. Jumpa bakar. Wahai bakar. Apa pandangan kamu tentang cerita yang disampaikan oleh Nabi? Apa kata bakar tuan-tuan? Wahai Umar. Kalaulah cerita tu datangnya daripada Muhammad yang cerita, walaupun akal kata tak munasabah, aku apa? Aku percaya. Ini tuan-tuan sekalian. Kita tengok. Dalam saat tidak ada orang yang boleh mempercayai Nabi SAW, Umar sendiri pun rasa sangsi. Tapi Allah datangkan satu orang. Ini sebut tanda kebesaran dia tuan-tuan. Dan saat orang semua tak boleh nak percaya, tiba-tiba ada seorang. Ini tuan-tuan. Yang boleh orang kata, kalau lah peristiwa itu datang dari Muhammad, percaya apa pun. Walaupun dalam keadaan akal dia itu sendiri, tak mampu nak kata betul ke tidak. Tapi kalau dah kata Muhammad, maka ia adalah benar. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita ni beruntung. Kerana kita dia menjadi umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan kita ni apa je tuan-tuan? Nak kata umur panjang, pendek. Paling tinggi 63 tahun. Kalau umur 94 tahun tu, kira ekstra lah. Kita tunggu mati lah. Kita pun tak sedar lagi tuan-tuan. Nak cerita gitu tuan-tuan sekalian. Umur biasa 63. Lebih je tuan-tuan. Kadang-kadang tak apa-apa lah. Yalah. Dalam usia-usia umpati tu tuan-tuan sekalian. Ya. Dia dah mula dah nak fikir sangat dah. Sebab tu kalau orang yang usia lebih 63 tahun ni tuan-tuan. Dia tak cari kat mana ni. Dia tak cari apa. Dia tak cari masjid tuan-tuan sekalian. Payah. Masih lagi nak cerita kejar dunia je tuan-tuan sekalian, dia akan jadi rosak. Payah untuk dia kembali, walaupun tidak mustahil. Tapi kalau pun 63, hati sentiasa di sini tuan-tuan sekalian, insyaAllah Allah akan beri kebaikan dan petunjuk. Benda ni bukan benda mudah tuan-tuan sekalian. Payah. Hari ni pun tuan-tuan sekalian, result SPM keluar, betul tak? Sempat juga tadi tengok sejak tuan-tuan sekalian kat rumah mak tadi sampai teman dia makan. Ini tuan-tuan, ada seorang budak. Dengan kejayaan ini, saya akan cari tempat yang gaji besar sikit lah, dia kata. Kenapa? Sebab saya nak balas jasa mak saya. Tuan-tuan, ini yang terjadi kepada anak-anak kita. Kejayaan yang mereka peroleh itu, mereka nak cari gaji yang apa? Yang besar. Yang gaji yang besar ni tuan-tuan, untuk diberikan kepada siapa? Kepada ibu.
Tuan-tuan hari ini yang bergaji besar, ingat tak ibu? Waktu macam ni memang ingat. Waktu ni, ni. Tuan-tuan, nanti dah bergaji besar, dah kerja besar, semua besar, ibunya ke mana? Ke laut. Ini reti, tuan-tuan. Lepas belajar SPM apa, saya akan bantu tuan-tuan, dengar je lah. Mudah-mudahan betul lah. Mudah-mudahan. Tetapi kebanyakan tuan-tuan saya kerja tengok hari ni, tak jadi. Tak jadi. Tuan-tuan sekalian. Sebab dah difokuskan. Harta benda. Kebendaan ni tuan-tuan jadi fokus dia, usah. Tetapi kalau difokuskan untuk agama, tuan-tuan sekalian, saya akan jadikan kejayaan yang cemerlang ini untuk membangunkan agama. InsyaAllah. Allah akan bantu tuan-tuan sekalian. Harta akan ikut dia. Ini tuan-tuan sekalian. Dengan ilmu yang dia ada, dia akan dapat memanfaatkan untuk agama. Maka semua akan ikut dia. Dan kita dah salah siapa tuan-tuan sekalian. Hari ini semua gitu. Semua gitu. Mana yang ditanya, semua ke arah itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu ini yang perlu untuk kita fahami. Dalam keadaan apa yang telah diberikan oleh Nabi SAW kepada kita hari ini. Kita ni walaupun umur yang pendek, tetapi ganjaran yang Allah beri kepada kita terlalu banyak. Tuan-tuan buat benda sikit, dapat banyak. Contoh, ni nanti, Ramadan. Satu malam, tuan-tuan beramal, Allah beri berapa? 1,000. Khairun min alfi syahr. 1,000 bulan. Bukan 1,000 malam. 1,000. Kalau kita kira 1,000 bulan ni tuan-tuan, berapa? 84 tahun. Lebih kuranglah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan, hari ni kata-kata kita, tak ada yang sampai umur 84 tahun. Ada? Ada? Kat sini. Yang kat luar, sini. Tak ada. Tuan-tuan, tanahkan semalam kita bangun. Bukan lama mana pun. Sekadar mungkin 2 rakaat. Tahajud. Baca doa. Allahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma abid lana fi syahri Ramadan. Ini tuan-tuan. Allahumma innaka afun karimun tuhibul afwa. Fa'afu anni. Itu kita baca. Allah beri. Tuan-tuan, satu mana? Minta berrahmi Allah SWT. Kebaikan yang kita buat. Niat saja. Allah berilah satu. Niat. Tuan-tuan tadi daripada rumah, nak pergi kuliah, nak pergi masjid, nak pergi surau. Sebab hari ni kat surau, lepas isyak ada apa? Ada kuliah. Niat. Dapat tak pahala? Dapat. Walaupun niat, belum pergi lagi. Tuan-tuan semayang. Kan? Allah, ada janji pula. Tak duduk pun. Terus keluar je. Tadi niat dah. Pahala tu dapat tak? Pahala dapat dah. Niat tadi dapat dah. Tapi jangan main niat je lah tuan-tuan. Hari-hari asyik main niat je. Minggu depan ni, niat lagi. Lepas bayar, tu jalan. Tak dengar kuliah pula. Asyik niat je, payah juga. Lepas tuan-tuan niat, tuan-tuan dengar sini. Maka kebaikan itu akan bermula 10. 10 tuan-tuan. Wa'in ala ke atas. Tuan-tuan bayangkan. Benda mudahnya. 10 ke atas. Kenapa 10 ke atas? Kerana ianya adalah tertakluk kepada Allah SWT.
Kerana acara kita ni duduk dengan kuliah ni macam-macam lah. Kan? Tapi paling sikit tuan-tuan ni confirm 10 orang dapat lah. InsyaAllah. Wa in ala tu, itu terpulang. Kan? Sebab ada yang dengar kuliah memang dengar. Mata dengar, telinga dengar, tangan dengar, kaki dengar, semua dengar. Tapi ada tuan-tuan sekalian, telinga je dengar, mata tak dengar. Ada juga. Mata tak dengar, telinga dengar. Apa pula mata nak dengar? Mata kan kejam. Tak, mata kalau dengar, dia dengar lah. Tapi ada juga yang mata kejam, tapi dia apa? Dia dengar. Tak cakap tengok. Kan ada yang mengangguk, dia kejam tu. Dia mengangguk. Maksudnya apa tu? Dia dengar. Wallahu a'lam. Itu kiraan Allah SWT. Kita tuan-tuan dengar kuliah hari ni. Kan? Tak ada kursi. Ada orang duduk kat kursi. Kan? Ada. Kan? Ada duduk kursi kan sedap, duduk lepak gitu je kan. Ha. Ada, itu semua kadar-kadar Allah beri. Tapi lebih kurang 10. Tuan-tuan bayangkan dengan keadaan satu kejahatan yang kita buat. Satu kejahatan. Niat nak buat jahat. Niat tadi, Allah dah kata buat baik, dapat dah. Niat buat jahat, dapat tak? Sehinggalah kita melakukan perbuatan itu dengan apa yang kita niatkan dan Allah beri satu. Ini kelebihan tuan-tuan. Allah berilah untuk kita. Sebab tu Nabi Musa AS minta dengan Allah untuk jadi umat Nabi Muhammad. Patutnya Nabi Musa ni minta dengan Allah, ya Allah, kau jadikan aku ni Nabi kepada siapa? Umat Muhammad. Tak. Minta jadi apa? Umat pun cukup dah. Mari tuan-tuan. Tuan-tuan, antara benda yang sangat diminta oleh Musa untuk jadi umat Muhammad, apa dia? Kerana kita ni semua nanti ni bakal dihisap terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, seronok tak dengar cerita ni? Seronok dah ni. Kita semua ni tuan-tuan adalah orang yang terawal yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seronok tak? Seronoklah tuan-tuan. Kita bakal dikira dahulu. Tuan-tuan sekalian. Ni. Tapi kalau kita bab ni, engkau dululah. Engkau dululah. Engkau dulu, tuan-tuan sekalian. Sedangkan dia tak tahu. Tuan-tuan sekalian, tunggu dekat dunia ni macam tuan-tuan ni. Nunggu saya nak habis kejap lagi ni, 5 minit lagi tuan-tuan nak habis ni. Ni. Daripada tadi kan, pukul 9, 5 minit lagi nak habis. Kan? Kita tak ada masalah. 10 minit lagi pun boleh. Tak, relax. Kenapa? Tempat sedap tuan-tuan. Kapan? Ada apa lagi? Ekor lagi. Satu jam lagi pun tak apalah Ustaz. Tak ada hal. Nampak tak? Tapi kalau di sana, ada tak ekor? Ha? Ianya tergantung kepada amal kita. Tergantung. Kalau kita dah buat baik, aircon adalah. Tergantung. Tuan-tuan sekalian. Tapi nak nunggu tu tuan-tuan sekalian. Menunggu itu tuan-tuan semenunggu ni. Menunggu ni ceritanya tuan-tuan. Suatu penyeksaan. Payah tuan-tuan sekalian. Sebab tu Musa tak nak. Kalau boleh biarlah cepat-cepat tuan-tuan sekalian. Senang cerita. Sebab kita kat sana tuan-tuan dua benda je. Dua benda je. Kalau tak masuk syurga, masuk mana? Oh, laju lah. Tu je lah tuan-tuan. Dan memang tak ada tempat lain. Tuan-tuan nak pergi mana? Tak masuk neraka? Confirm. Mana? Syurga. Oh, tempat je. Tuan-tuan sekalian. Biar cepat. Na'udzubillah. Andai kata kena bakar. Na'udzubillah lah. Na'udzubillah tuan-tuan sekalian. Kan? Selesai saja hukuman. Dapat tak masuk syurga? Alhamdulillah. Tu cerita tuan-tuan. Lagi lambat, lagi teruk. Biar cepat. Tuan-tuan sekalian. Tu yang saya nak buat pada malam ni. Tentang tanda-tanda kebesaran Allah.
Dan hari ini tuan-tuan sekalian, kita tengok banyak benda dah Allah tunjuk pada kita tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya manusia hari ini tak beringat dengan apa yang telah didatangkan oleh Allah, yang Allah tunjuk inilah kehebatan aku. Tuan-tuan sekalian, kalau nak cerita tentang peringatan-peringatan yang Allah nak datangkan, tuan-tuan sekalian, terlalu banyak dah tuan-tuan sekalian Allah beritahu pada kita. Cuma kita je kadang-kadang tak perasan perkara itu, tuan-tuan sekalian. Kita seolah-olah semakin jauh dengan Allah SWT. Yang sepatutnya tuan-tuan kita ni semakin apa? Semakin dekat, sepatutnya. Tapi yang pelik, kita semakin jauh. Seolah-olah tuan-tuan sekalian, benda yang Allah beri pada kita ni tak ada apa. Sedangkan Allah beri pada kita tu tuan-tuan, supaya kita sentiasa beringat dengan dia. Semakin dekat dengan Allah. Tapi tidak. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan bulan Rajab ini Allah beri kekuatan kepada kita untuk melaksanakan amal-amal yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada rasa jemu dan bosan tuan-tuan. Buat benda ni tuan-tuan sekalian, memang tiada jam tu juga. Tapi Islam tidak pernah mengajar umatnya untuk rasa bosan dalam kehidupan. Ini tuan-tuan tak. Sepatutnya kita semakin seronok untuk melakukan perkara itu. Tak sabar untuk melaksanakan perkara-perkara yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, tuan-tuan sekalian. Kerana impian kita hanya satu saja. Supaya Allah suka dengan kita. Itu saja. Apa pun kita buat tuan-tuan sekalian, kita inginkan Allah suka dengan kita. Dan benda yang paling kita tidak inginkan, apa dia? Allah tidak suka dengan kita. Kalau Allah tidak suka dengan kita tuan-tuan, minta maaflah. Mati hidup balik pun tuan-tuan, tak ada guna. Kalau kita buat dengan semata-mata kerana manusia suka, mati saja habis. Tapi kalau Allah, mati hidup balik, benda itu takkan selesai tuan-tuan sekalian. Jadi mudah-mudahan Allah beri sesuatu kepada kita untuk kita manfaatkan ruang dan waktu itu bagi mengisi peluang-peluang yang sedia ada supaya kita dapat kebaikannya itu seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, bulan-bulan yang mendatang sehinggalah Ramadan nanti tuan-tuan sekalian, Allah beri kekuatan kepada kita untuk menjadikan tahun ini tahun yang paling terbaik yang pernah kita persembahkan kepada Allah SWT, insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu. Aku lu qawli hadha. Astaghfirullahaladzim li walakum. Innahu al-ghafur rahim. Allahumma hdina siratikal mustaqim. Allahumma hdina siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihi minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. اللهم ارزقنا فهم النبيين حضر المرسلين إلحام الملائكة المقربين في عافية والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا ممن يتبعون ما أحسنه. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا